segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco pak, yang kuat pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan.